teman-teman, selamat menonton. Sampai jumpa channel. Hari ini kita masak Pak Chow 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 Tungku. Hai kuku. Nah, bumbunya aja ada bawang putih, garlic. Nah, kita tumis seperti ini. Teman-teman, kita masukkan tungku. Nah, ini teman-teman. Kita tumis. Ini sambarnya teman-teman. Kita masukkan merica sedikit. Terus ada garam ya cukup banyak. Ya cukup banyak. Terus kita masukkan sangat simpel teman-teman kalau masak di rumah, nggak pakai ribet. Kita angkat ya, satu menit. Sangat-sangat simpel teman-teman. Masakan di Hong Kong itu sangat simpel sekali. Bisa kan? Ini sukanya masaknya terus-terus gitu teman-teman, gak mau yang lembek makan. Masuk di air, mau pedas ya. Kita nyambel sambil bawang. Karena mayoritas makanya di Hong Kong itu gak pedas makanya teman-teman. Nah, disini sukses. Nah, gak pedas. Terus sukanya sayur yang fresh-fresh itu enggak mau yang lembek-lembek. Masih enak pastinya teman-teman. Terus kita siap tebingkan ke piring. Udah harum banget wangi garlicnya teman-teman, bawang putihnya. Oke teman, terima kasih teman-teman, selamat mencoba. Jangan lupa di subscribe ya, biar aku tambah semangat masaknya. Oke, biar aku terinspirasi mau masak apa. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time. Jangan lupa di subscribe ya. Thank you. See you next later. Bye bye.